Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan memainkan satu karakter sebagai anggota Sabara. Dan ini ada kejadian penembakan anggota polisi ya. Jadi kasusnya ada terjadi penembakan anggota polisi di klub, di satu klub di kota Los Santos. Jadi nanti kita akan pengembangan kasus ini. Kita akan coba cari tersangkanya. Kalau bisa kita tangkap, kita tangkap. Oke teman-teman, tetap tonton ya video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan kalau memang suka dengan video ini, silahkan di like dan share. Dan kalau memang ada masukan yang bagus untuk saya, silahkan diisi di kolom komentarnya. Oke, hari ini saya ditemenin oleh anggota Polwan ya, dari Sabara. Oke, kita udah dapat info. Kita akan coba cari tersangka ini di sekitar sini dulu. Kita coba keliling dulu. Siapa aja ada petunjuk ya untuk pengembangan kasus ini. Hari ini kita pakai motor trail polisi ya. Kayaknya ini hari habis hujan ini. Basah-basah. Pegang yang kuat, Neng. Oke, kita coba lihat di lorong sini. Siapa tahu ya, dia sembunyi di sini. Kosong-kosong. Oke, mas kepala. Astaga. Kepalanya, Neng. Apa ya? Oke, kita sudah dapat info kalau tersangka itu adalah komplotan. Astaga, komplotan ungu ya. Jadi mereka biasanya pakaian ungu, warna bajunya ungu atau topinya yang ungu gitu ya. Oke, kita udah sampai nih. Kita coba sisir dulu lokasi sini. Oke, siap ya. Ayo kita jalan. Coba periksa ini mobil. Siapa ini? Gak kunci pintunya nih. Gelap ini, kita cari senter dulu lah. Senternya mana ya? Oh ini nih, flashlight. Oke, dapat senter. Terang ya. Mobil siapa ya? Kita coba tanya deh di depan sini. Wah, di depan aja. Kita coba tanya ya. Coba tahu ada informasi yang kita dapat nih dari orang-orang ini. Malam Om, ini kira-kira ada nggak teman-teman Om yang tadi dari klub malam ini? Karena tadi ada terjadi penembakan anggota polisi, Om. Marah-marah. Senjata, teman-teman. Awas-awas. Senjata, terus senjata. Apa? Ganti, Neng. Ganti. Kisah-kisah. Belakang kita. Wah, keren banget nih si Neng.
Aku nembak dia. Hati-hati, Neng. Wah, keren, keren. Bunyi semua. Wah, ini parah ya. Ini kayaknya di kropotan ini, apa? Di kawasan geng. Mereka ini pada punya senjata semua. Mana-mana. Awas, awas, itu masih ada tuh. Awas, dari kanan, balik tembok, siapa tuh? Awas, hati-hati. Wah, ini di balik tembok masih ada tuh satu orang. Hati-hati, hati-hati. Depan, awas. Oke, clear. Oh, gimana? Ya, tidak. Jadi buat tembok nggak kelihatan orang. Mau manjat, manjat. Manjat dia. Di atas, di atas. Oke, clear, clear. Aman, yang aman. Depan, depan, gimana? Dia aman kah? Oke, aman, aman. Kita ke depan, Neng. Hati-hati, hati-hati. Tetap waspada. Clear? Clear ya, clear. Aman, aman. Waduh. Banyak korbannya ini. Kita panggil polisi ya. Panggil backup karena ini udah jago-jago semua nih sabarannya, jadi waktu perang gak usah dipanggil backup deh, udah selesai aja dipanggil backupnya. Lupa sebetulnya harusnya tadi dipanggil backup. Oke, udah datang semua itu. Hati-hati, hati-hati. Ayo, diperiksa semua, sisir semua lokasi. Boleh aja ada yang mencurigakan lagi tuh. Wah, tim medis juga udah datang itu. Coba periksa. Waduh, hati-hati pak. Oke, udah clear kayaknya. This is why I drink. Gimana nih? Kita coba periksa satu-satu kayaknya korbannya. Coba tahu ada tersangkanya ini. Little shit. That was depressing. What don't I know it? Rame. Hey, police. Neng, coba periksa ini, Neng. Oke. Dia panggil ini deh. Apa? Dari tim koroner ya. Untuk segera mengevakuasi korban-korban ya. Wah, ini kemarin kita pakai mobil Inavis ya. Ini karena habis install ulang nih, Inavisnya lupa dimasukin lagi. Mungkin next video ya, untuk Kroner kita ganti dengan Inavis nantinya. Periksa. What are you playing at? Betul-betul malam yang berat nih kayaknya. Semalam
kurang untung ini. Anggota sabarannya berpakaian lengkap ya, pakai rompi anti peluru, juga helm anti peluru juga ya. Udah siap tempur kayaknya. Sibuk betul tim koroner ya. Hari pun udah mulai pagi ini. Nanti kita coba lihat perkembangannya apa tersangkanya termasuk di antara korban ini atau enggak ya. Ini udah clear ya, dari coroner udah clear. Oke, udah clear semua ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Untuk pengembangan kasusnya nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Sambil kita benahin juga yang mesti kita ganti, seperti tim koroner nanti akan kita ganti dengan tim inafis ya. Mungkin juga pakaiannya kita ganti juga. Karena hari sudah pagi juga, tim sabarannya juga udah capek. Mereka akan balik ke base camp lagi, balik kanan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada yang salah-salah kata ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.